Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dan aku Ilham di sini. Dan kali ini aku bakalan lanjutin lagi bermain Minecraft Ojav Launcher-nya lagi ya. Dan di video kali ini aku bakalan ngebagiin control map terbaru, yaitu buat Ojav Launcher Pixelmon dan juga buat survival teman-teman. Jadi sebelumnya itu aku juga udah pernah ya, tapi itu masih agak gimana gitu, masih agak jelek gitu ya. Aku pernah bagiin juga dulu itu. Jadi sekarang aku bakal ngebagiin lagi ke kalian, tapi versi yang udah terbaru ya, udah aku perbarui, udah aku edit-edit lagi. Oke, jadi langsung aja di sini kita bakal coba lihat ya kontrolnya itu gimana ya. Nah, di sini kita masuk ke custom control dan kita coba load ya. Nah, yang pertama untuk Pixelmon ya teman-teman, ini dia. Nah, jadi untuk Pixelmon seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Ini udah beda dari yang sebelumnya gitu ya. Sedangkan untuk survivalnya sendiri kita coba lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, survivalnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Ini kurang lebih kayak gini untuk kontrol yang udah aku perbarui ya. Oke, jadi kalian bisa langsung aja untuk cobain sendiri. Dan di sini aku bakal ngasih tahu cara download dan cara pasangnya itu gimana ya. Oke teman-teman, di sini untuk cara masangnya kalian bisa download aja dulu control mapnya. Kalian bisa download ini cuma 3KB ya. Setelah kalian download, kalian bisa langsung aja extract here atau extract di sini. Dan nanti bakal muncul dua file kayak gini ya. Ada Pixelmon sama survival ya teman-teman. Kalian bisa langsung aja pilih keduanya, kemudian kalian copy atau cut ya teman-teman. Kita cut menuju ke folder Ojav Launcher kalian guys. Nah, di sini karena aku Android 10, foldernya berada di Android data ya. Sedangkan kalau kalian Android 9 ke bawah, adanya di bagian games ya. Di bagian sini kalian cari aja folder games, pasti ada. Dan setelah itu kalian masuk aja langsung ya. Oke, kita bakal coba. Nah, ini dia folder Ojav Launcher-nya. Kita masuk ke sini. Files. Nah, di sini kalian cari yang namanya control map ya. Yang ini teman-teman. Control map pasti ada kok ya. Jadi setelah kalian masuk ke folder Ojav Launcher, kalian cari control map di sini ya. Oke, jadi bukan di dalam .minecraft melainkan di luar .minecraft gitu ya, di bagian sinilah ya. Kalian cari aja pokoknya folder yang bernama control map. Setelah itu kalian bisa tempel di sini guys ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kalian tempel di sini. Setelah itu kita bakal kembali lagi ke Ojav Launcher-nya guys. Nah, setelah di Ojav kalian pergi ke custom control, setelah itu pencet yang apa ya, kayak roda pengaturan ini guys ya. Setelah itu kalian klik yang select default control ya, yang ini teman-teman. Dan kalian cari control yang tadi ya, kalian bisa pakai Pixelmon atau survival ya, terserah kalian. Karena aku mau pakainya Pixelmon, kita pilih yang Pixelmon ini. Oke, jadi setelah kayak gini kalian bisa langsung aja kembali. Oh ya, kalau size-nya itu nggak sesuai di sini ya, ukurannya beda-beda gitu. Misal ada yang kekecilan, ada yang kegedean, kalian bisa coba atur di sini ya. Nah, di pengaturan control customization, setelah itu kalian bisa atur menjadi 120% ya, yang ininya nih. Kalian samain kayak punya aku. Oke, jadi kayak gitu teman-teman, biar ukurannya sama ya. Oke, jadi kayak gitu. Dan di sini aku bakal langsung aja untuk nyobain kontrol buat Pixelmon-nya ini ya. Kita bakal coba main menggunakan mod Pixelmon guys. Oke, let's go. Oke, di sini aku sudah masuk ke dalam Minecraft-nya ya. Dan kalau kalian pengen nyalain mouse, cursor mouse ya yang warna putih itu, kalian bisa klik di pojok kanan atas ini. Nah, ini tombolnya aku hide soalnya. Jadi kalian bisa nyalain cursor mouse-nya ini guys ya. Ya, di sini karena aku pakai mouse eksternal jadi nggak usah lah ya. Nah, sekarang aku bakal coba langsung aja untuk masuk ke dalam dunia. Kita bakal tes tombol-tombolnya itu kayak gimana guys fungsinya ya. Oke. Oke guys, di sini aku sudah masuk ke dalam dunia Pokemon-nya. Dan sekarang di sini kita bakal langsung aja untuk ngetes tombol-tombol yang ada di layar kita ini. Oke, yang pertama untuk mengeluarkan Pokemon kalian bisa pencet R di sini. Nah, dia udah keluar ya. Dan kalau kalian mau masukin lagi itu,
pencet lagi R nya nanti dia bakal ngilang guys ya. Dan setelah itu kalau kalian pengen milih Pokemon, kan di sini aku ada dua Pokemon tuh ya, ada Charmander dan Charizard. Nah misalnya aku pengen keluarin Pokemon yang kedua yaitu si Charizard, kalian bisa pilih select aja di sini, pilih select di sini select ya, dan kalian pencet R, nanti dia bakal keluar si Charizardnya. Nah oke okay, ini agak ngelag ya sorry. Wait sebentar, dia kemana dah? Oke, tadi agak ngebug ya. Jadi intinya berhasil. Setelah itu di sini untuk quest kalian bisa climb tuh ya. Di bawah itu tuh ada quest-quest gitu guys ya. Tuh lihat. Dan setelah itu ini zoom ya, untuk zoom gitu guys ya. Kalau kalian pakai Optifine. Setelah itu Y itu buat spectator battle. Misalnya ada player lain gitu ya. Misalnya kalian main di server, kalian lihat ada player yang lagi bertarung gitu ya, lagi battle gitu ya. Kalian pencet Y nanti bakal bisa lihat battle sama dia gitu. Bisa ngelihat battle-nya gitu lah ya. Pokoknya. Dan setelah itu di bagian kiri itu ada J. J ini buat buka map ya. Map ini guys. Mod journey map. Nah, oke okay, kita coba lihat. Nah, di sini kalian bisa lihat. Kalau pencet lagi, nah oke okay, dia bakal ke close lagi ya. Dan V ini buat nargetin Pokemon. Contoh ya, kita coba cari Pokemon di sini. Nah ini dia nih. Kalian coba keluarin dulu Pokemonnya. Setelah itu kalian arahin ke ini, lalu pencet V guys ya. Nah, oke. Okay, jadi kalian keluarin lalu pencet V ke Pokemon yang kalian temuin. Nanti dia bakal battle kayak gini guys ya. Sebenarnya masih ada ya cara yang lebih mudah ya, yaitu dengan arahin aja langsung ke Pokemon lawan, terus tekan R ya sampai kenal lah ya, pokoknya dia bakal battle gitu guys. Ya bentar, ini aku coba keluar dulu. Oke, setelah itu di sini ada apa lagi nih ya, kita coba lihat lagi. Di sini ada B, ini B ini buat mod backpack ya, mod backpack, dan juga buat mod journey map, ini buat bikin waypoint guys. Nah oke okay, jadi kalau di journey map ini tekan B buat ngebikin waypoint, jadi bikin tandaan lah ya. Nah contohnya kayak gini, kita save, nanti dia bakal ada kayak gini guys. Tapi kalau kalian pasang mod backpack namanya, ini aku nggak pakai mod itu, nanti bakal ngebuka tas gitu ya, ngebuka inventory dari backpack tersebut, kayak gitu pokoknya. Dan G ini untuk apa ya, mega evolusi guys ya, atau menggunakan external move kalau kalian pencet G ini guys. Oke okay, sayangnya di sini aku nggak ada ya, kita coba ambil Keystone ya. Pokoknya G ini untuk external move sama mega evolusi ya, kalian butuh Keystone kalau pengen mega evolusi guys. Oke okay. Dan lanjut di sini ada O, ini O ini buat ini ya, kalian bisa lihat itu di tulisan nama Pokemonnya, dia kalau pencet O bakal hilang guys ya, bakal di hide lah ya, kayak gitu. Dan I ini buat open ini guys Pokédex ya kalau nggak salah. Kalian bisa lihat-lihat informasi Pokemon yang udah kalian battle dan yang udah kalian tangkap gitu. Nah kayak gini. Setelah itu U ini buat trainer card ya. Jadi kalau kalian udah dapat banyak Pokemon di sini, udah full 6 Pokemon, nanti di sini juga bakal ada 6 Pokemon yang bakal ditampilin di trainer cardnya gitu guys. Oke kayak gitulah ya kurang lebih. Untuk tab sendiri buat ngelihat list player, kalau kalian main di server ada siapa aja yang online gitu. CTRL buat lari lah ya tentunya. Dan drop ini buat ngedrop item guys. Nah buat ngedrop item. Dan F1 buat ngehide ya. Oke okay, kalian bisa lihat ini ngilang semua guys ya. Tekan lagi F1. Dan F2 ini buat screenshot guys. Kita tekan F1 lalu tekan F2. Nah dia bakal ngambil screenshot lah ya. Kalian bisa lihat itu save screenshot di bawah tuh. Itu adanya di folder .minecraft ya. Kalian cari aja kalau screenshot lewat F2 gitu. Dan kemudian F3 ini buat, ya kalian tahu lah ya pastinya, buat ngelihat koordinat dan lain-lain, status kalian gitu lah ya pokoknya.
Okay, jadi kurang lebih kayak begitulah ya. Dan di sini ada dua tombol lagi yang belum aku pertunjukkan ke kalian, yaitu tombol scroll ya, yang ini guys ya, scroll. Ini kalau kalian pencet, kalau kalian pencet scroll up, dia bisa scroll gini guys. Scroll up buat ke bawah, sedangkan scroll down buat ke atas. Agak kebalik sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, intinya untuk kontrolnya udah lengkap kan ya. Jadi thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, serta subscribe ya. Dan kontrol survival aku nggak pakai karena ya kita mainnya di Pixelmon ya. Kalau kalian pengen silahkan download aja dulu ya. Oke guys, sampai jumpa lagi di next video cuy. Bye bye bye.